Halo teman-teman, aku harap kalian dalam keadaan sehat. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan ngajak kalian untuk lihat gimana bentuk dari kamar yang ada di asrama di kampus Korea, terutama di kampus aku belajar di Daejeon University. Ikut aku terus ya. Seperti yang aku jelaskan pada video sebelumnya, aku tinggal di dormitori internasional yang memiliki total 7 lantai. Tempat aku tinggal adalah lantai 5 dengan nomor kamar 501. Saat baru masuk, ada 2 pintu rak sendal dan sepatu. Pada tiap unit di asrama ini, kami telah difasilitasi dengan 1 buah lemari es dan 1 microwave. Lalu ada kitchen set di sini. Kemudian di sana ada kompor listrik yang aku beli beberapa waktu lalu. Itu adalah toilet. Lalu di sebelahnya ada kamar roommateku. Kalau kita coba masuk, ini adalah gambaran toilet pada tiap unit di asrama kami. Ukurannya nggak begitu besar, tapi juga nggak begitu kecil. Jadi, cukup untuk 2 orang. Sekarang, aku akan ajak kalian untuk lihat gimana bentuk dari masing-masing kamar di tiap unit yang ada di asrama. Nah, seperti yang bisa dilihat, ada lemari pakaian dengan 3 pintu. Nah, meskipun ada 2 bunk bed di sini, tapi masing-masing kamar hanya ditempati oleh 1 mahasiswa. Lalu ada meja belajar. Hehe, karena di sini kami dibolehkan memasak, jadi aku sempat beli rice cooker dan juga oven yang bisa aku pakai untuk bikin cake atau cookies. Nah, highlight dari kamar di asramaku adalah view luar dari tiap-tiap unit. Ada balkoni di sini, jadi kalau mau duduk untuk santai sambil lihat pemandangan bisa banget nih. Aku mau ngasih tunjuk ke kalian gimana rooftop dari asrama aku. Jadi aku sekarang mau ngajakin kalian ke rooftop.
aku termasuk jarang banget nih main ke sini. Tapi tempat ini lumayan banget untuk bisa dipakai kalau kita mau barbecue atau sekedar nikmatin waktu sore bersama teman. Nah, yang terlihat di sana adalah bagian dari gedung kampus. Nah, itu tadi gambaran dari kamar yang ada di asrama tempat aku tinggal di International Dormitory yang ada di Daejeon University yang aku tinggali selama 1 tahun ini. Jadi, untuk kalian yang penasaran gimana bentuk dari asrama yang ada di kampus aku, jangan lupa cek video aku ini ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau komen mengenai asramaku atau mengenai kampusku secara keseluruhan, kalian boleh kirim komen yang ada di comment section di bawah ini. Sampai jumpa lain kali.